Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-sian. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi.